Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Di tengah-tengah pandemi ini, kita harus senantiasa menjaga performa tubuh kita. Jangan sampai performa tubuh kita ini melemah ya. Iman, imun harus kuat. Insya Allah kita akan perkasa. Kita akan siap sedia untuk beribadah kemanapun nantinya ya, insya Allah. Oke teman-teman, ini semua adalah di daerah pegunungan, khususnya di Jawa Barat, dari Jawa Barat, di sebuah daerah di Kabupaten Subang ya. Ini khasnya ya, khasnya adalah senantiasa di beberapa daerah di Subang ini selalu hal yang wajib nanam nanas ya. Itu semua nanas semua tuh ya, udah ada yang jadi tuh, ada dikit ya tuh, ada yang jadi kecil, orang masih kecil, masih kecil, itu ada lagi dan sebagainya ya. Oke, ini lumayan. Saya tadi running, berlari, bukan berlari dari kenyataan ya, berlari dari rumah menuju ke sini cukup lumayan. Ini baru sekitar 3 kiloan ya. Sekitar 3 kiloan, tapi memang karena ini adalah pegunungan jadi memang nanjak banget gitu, tinggi. Kita harus luar biasa ya mempersiapkan dirinya lebih baik lagi, karena memang kerasa juga nih. Ini baru sekitar beberapa menit saja, ini udah lumayan nih ya, kerasa fisik kita. Ini baru mengawali lagi saya berlari karena pandemi ya. Kita menerapkan lockdown, WFH, work from home. Jadi ini baru berolahraga lagi. Oke, pesan bagi teman-teman semua bahwa meninggal itu tidak butuh sedang sakit ataupun tidak butuh sedang sehat ya. Kita berolahraga bukan untuk berlari meninggalkan maut, tidak, tapi kita berolahraga ini salah satu ikhtiar sebagai manusia untuk punya kualitas hidup lebih baik lagi. Jadi ini tentang masalah kualitas, kualitas hidup. Olahraga itu tidak dalam koridor untuk memperlambat waktu kematian kita. Kematian itu sudah ada waktunya masing-masing setiap orang. Tinggal bagaimana kita mengisi waktu kita hidup ini dengan hal-hal yang baik. Ya, seperti Islam mengajarkan bahwa hiduplah kalian seakan-akan dalam artian mengejar dunia, seakan-akan masih hidup 1000 tahun lagi. Artinya kita harus bekerja keras untuk kebahagiaan keluarga kita, orang-orang sekitar kita dan sebagainya. Kemudian beribadahlah ya dengan sekuat tenaga, seakan-akan besok akan meninggal dunia. Artinya ini berbicara tentang masalah kualitas hidup ya. Ibadah maksimal, mencari dunia juga maksimal, mencari apa-apa yang kita bisa juga secara maksimal, karena kita hidup, kita yang targetkan ya, bukan orang lain. Kita hidup, kita yang targetkan, bukan orang lain. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.